membaca buku roh nubuat. Oke, okay, one, two. Satu, dua, tiga. Ada berapa banyak di antara Anda yang punya handphone? That's good. If you got a handphone, you can put some of the books in there, right? Kalau Anda punya handphone, punya apa, iPhone atau Android, bisa download ya. So we have no excuse. Jadi kita nggak punya alasan untuk tidak membaca buku roh nubuat. Instead of putting, what's that? Pokemon. Put. Daripada install Pokemon Go. Put some of the spiritual prophecy books, right? Install buku roh nubuat ya. One of the best ways to test the books. Salah satu cara untuk menguji buku-buku ini is to read it. Adalah dengan membacanya. To read it. Adalah dengan membacanya. As I mentioned to you in the morning, I was born and raised Catholic. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi pagi, saya dilahirkan dan dibesarkan di dalam gereja Katolik. So when somebody told me there could be somebody who would actually be a true prophet. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan kepada saya, oh di sana ada mungkin dia adalah seorang nabi. I was very skeptical. Oh, saya biasanya nggak mau percaya. I don't really trust people who say that they're prophets. Saya nggak mudah percaya kalau ada orang yang bilang, oh ada nabi di sini. But, tapi, somebody gave me a book. Ada beberapa orang ada yang memberikan kepada saya. Exactly like the one I saw yesterday. Seperti yang saya lihat kemarin. Step to Christ. Is it still there? Oh, buku bahagian sejati. Ada yang on the table, can I show it? I just want to promote Step to Christ. Ya, kalau ada di meja, tolong diambilkan. Saya mau promosikan buku kebahagiaan sejati. No, not the kind of same. Oh, bukan lawan seorang kanvaser. It's a wonderful, wonderful book, and I recommend that you read it. Ah, ini adalah satu buku yang luar biasa yang saya rekomendasikan Anda untuk baca. Where's the Step to Christ? Nah, mana buku ready finish? Atau sudah habis? Sudah habis. Okay, that's why it's finished. Oh, yeah. Ada kebahagiaan versi Indonesianya ada? Iya, boleh. I have one exactly, and I have to keep it in my back pocket. Ya, saya punya satu yang saya simpan. Ya, betul. Saya simpan di saku saya. And everywhere I went, if I was in the queue in the bank, I'd be reading it. Ah, dan dimanapun saya berada, kalau saya ngantri di bank, saya akan baca buku ini. If I was anywhere sitting in the public transport, I'll be reading it. Kalau saya naik kendaraan umum, saya akan baca buku ini juga. And it blessed me so many times. Dan ini buku ini memberkati saya berkali-kali. Especially if you are not so well versed in the Bible itself. Ya, khususnya kalau Anda nggak terlalu akrab dengan Alkitab itu sendiri. Sometimes you don't have to join the verses. Ya, mungkin Anda perlu menggabungkan. Forgive me, I wasn't very serious a Christian then, but when I got this, it really made a difference in my life. Ya, sebelumnya saya bukan orang Kristen yang terlalu serius, tapi waktu saya baca buku ini, saya lebih sungguh-sungguh. And I would encourage you, test for yourself. Dan saya mendorong Anda untuk baca sendiri, uji sendiri. Read it, and then after I say that, no, this is not the prophet. Ya, baca sendiri dan kemudian Anda bisa bilang, oh enggak, ini bukan seorang nabi yang tulis ini. Yeah, if you read it, you will know what I'm talking about. Your heart will never be the same. Okay. Ya, kalau Anda sudah selesai baca buku ini, baru Anda bisa tahu apa yang saya katakan, hati Anda nggak akan sama lagi. They got it cheap too. This is just $2. Yeah? Ya, ini juga harganya murah, hanya $2, 30 ribu rupiah. Yeah, only, you can have one of these. Anda bisa beli salah satu buku ini. One of the best things about reading spiritual prophecy books. Salah satu manfaat dari membaca buku roh nubuat is that they make it easier for us to understand the Bible. Adalah buku roh nubuat membuat kita lebih mudah untuk memahami Alkitab. I had a friend. Saya punya teman who always used to say. Dia selalu bilang begini. If people study their Bible, kalau orang mempelajari Alkitab mereka, thoroughly. Pada akhirnya study their Bible seriously. Kalau mereka mau pelajari kitab mereka sungguh-sungguh, maybe just maybe, mungkin hanya mungkin, there would have been no need for this one. Mungkin mereka nggak butuh lagi baca ini. Okay. Mungkin ya. Because this one, oleh karena buku ini, leads you to this one. Menuntun Anda kepada buku ini. This one leads you to understand this one even more. Buku ini menuntun Anda untuk memahami buku ini dengan lebih dalam lagi. So the reason why this one exists. Jadi alasan mengapa buku ini ada is because we were confused about this one. Oleh karena kita bingung tentang buku ini.
And I'm going to show you some practical stories. Dan saya ingin membagikan kepada Anda beberapa kisah praktis that maybe would not have been so easy to understand if you had just read this one. Ya, mungkin agak sulit untuk dipahami kalau Anda hanya baca ini. And yet they explain so well in this one. Tetapi di dalam buku ini dijelaskan dengan sangat jelas. Let's start with a story you all know. Mungkin kita bisa mulai dengan satu kisah yang Anda semua sudah tahu. Do you guys know the story of the woman caught in adultery? Apakah Anda pernah dengar cerita tentang wanita yang tertangkap basah sedang berzina? Hello? Hello? Do you know the story? Apakah Anda pernah dengar kisahnya? Okay. Can somebody tell us where you can find it? Nah, bisa kasih tahu kepada saya di dalam Alkitab. You can check your Bible, no problem. Ya, silakan dibuka Alkitabnya, kasih tahu kepada saya di mana kisah itu berada. Let's study one story at least with the script of prophecy. Ya, mari kita lihat di mana. Mari kita coba satu cerita untuk dipelajari dengan Alkitab dan prophecy. John? Johannes? John chapter 8. Johannes 8. Okay. Can somebody tell us the story? Bolehkah seseorang ceritakan kepada kita semua kisah? Please read the story for us. Tolong bacakan. Bahasa, it's okay. Boleh dalam bahasa Indonesia? Tolong dibacakan. Siapa wanita yang tertangkap ini? In adultery. Yeah. Hello? Hello? Mary. Mary? Did you see the name there? Apakah Anda lihat namanya di situ? No. No? Tidak. But you know it's Mary. Tapi Anda tahu itu Mary. How do you know? Bagaimana Anda tahu? Okay, tell me the story about how she gets free. Yes, how she doesn't die this day, right? Ya, hari itu dia nggak mati ya. Ceritakan kepada saya bagaimana caranya dia bisa bebas. How come she lives and is not stoned dead? Bagaimana dia bisa hidup dan nggak dilempari batu sampai mati? Jesus helped to set her free. Ya, Yesus menolongnya untuk supaya dia bisa bebas. He wrote something on the ground. Dia menulis sesuatu di tanah. What did he write? Apa yang dia tulis?
tulis dosa-dosanya mereka, dosa-dosa orang-orang itu yang membawa dia. The sin of them? People. How do you know? Bagaimana nak tahu? Okay. How do you know what he wrote? Bagaimana anda tahu apa yang ditulis? Is it there in the verse? Apakah ada di dalam ayat tersebut? So how do you know his name is Mary? How do we know what he wrote? Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa perempuan ini namanya Maria dan apa yang Yesus tulis di tanah itu? You're very right, by the way, so far your answers are correct. Ya, Anda benar sekali, sejauh ini jawaban Anda benar. You probably would see the story better. Anda mungkin akan bisa melihat kisah ini dengan lebih baik if you just study the book Desire of Ages. Ya, dengan lebih cepat dan lebih mendalam kalau Anda baca buku Kerinduan Segala Zaman. Now, sekarang, the Desire of Ages reveals that Jesus wrote the misgivings of the mistakes or the sins of the ones who wanted to stone her, yes? Ya, jadi di dalam buku ini dituliskan bahwa Yesus menuliskan dosa-dosa dari orang yang mau melempari wanita ini dengan batu. What I want to show you, apa yang ingin saya katakan kepada anda, is that a lot of things that we read in the scriptural prophecy adalah bahwa ada banyak hal yang kita baca di dalam Roh Nubuat can actually be proven in the Bible. Bisa juga dibuktikan dengan Alkitab. If we can take time to study. Kalau kita mengambil waktu untuk mempelajarinya. Jesus is God. Amen. Yesus itu Tuhan. Amin. Amin. Believe Jesus is God. Siapa yang berapa banyak yang percaya bahwa Yesus Tuhan? Okay, good. Baik. How many times do you know God wrote the Bible? Okay, berapa? With his own finger. Okay, berapa sering, berapa kali Anda membaca bahwa Allah menulis dengan jarinya sendiri di dalam Alkitab? Two times. Dua kali. Number one. Yang pertama. The first two commandments. Ten commandments. Ya, 10 perintah. Okay. What was happening when he wrote? Apa yang terjadi ketika Allah menulis 10 perintah? What was happening when God wrote on the tablet of stone? What was happening? Apa yang terjadi ketika Allah menulis 10 perintah di dua lembar kertas? Israel membuat patung-patung emas. Come on, you remember this? Ayo. When the Ten Commandments were written, ketika 10 perintah itu dituliskan, what was Israel doing under the mount? Apa yang orang Israel lakukan di kaki gunung ini? Worshipping other gods. They were worshipping other gods. Worshipping other gods. Mereka menyembah ilah lain. Israel was in apostasy. Israel itu berada di dalam satu kemurtadan. When they were worshipping other gods, ketika mereka menyembah Tuhan yang lain, God wrote, "Thou shall have no other god." Yeah. Allah sedang menulis pada saat itu, jangan menyembah ilah lain. The second time, kali kedua. Where else did he write? Di mana ditulis? Second time. Story. Di dalam kisah ini. All right. Is this the second time? I think that's the third time. Ah, ini yang kedua. Kali yang kedua di mana? Daniel. Daniel. Handwriting on the wall, right? Ada tulisan di dinding, ya. Tulisan tangan di dinding. What was Belshazzar the king doing? Apa yang pada saat itu Belshazzar, sang raja, sedang lakukan? Party. Yeah, he was having a party. He had taken the vessels from the Lord's house and he had brought them to him and he was drinking wine from God's. Dia sedang bikin pesta, dia mengambil barang-barang perkakas dari rumah Allah dan kemudian dia sedang minum dari cawan yang dari rumah. And the hand without a body writes there. God writes there. Dan kemudian you've ada tangan, the balance that you've been found wanting. Dan ada tangan yang menuliskan itu many take out of faction. Ya. Kamu akan ditimbang dan didapati kemudian. So far, sejauh ini every time God has written, He's written the apostasy that's taking place. Ketika Allah menuliskan sesuatu, ada sesuatu kemurtadan yang terjadi. And so, if we want to guess what happened, if we want to follow the trend, jadi kalau kita mau mengikuti tren, when he knelt down and wrote, ketika dia menuliskan sesuatu,
dia apa membungkuk dan menuliskan sesuatu. Yes, it's most likely he also wrote what was going wrong at that time. Ya, dia sedang menuliskan, kemungkinan besar dia sedang menuliskan sesuatu yang sedang berjalan dengan tidak semestinya pada saat itu. You could have arrived at this in two ways. Anda bisa tiba pada kesimpulan ini dengan dua cara. Number one, yang pertama, by reading the Bible and piecing it together like we just did. Ya, dengan membaca Alkitab secara seksama dan kemudian kita mengambil kesimpulan seperti yang baru saja kita lakukan. Atau the scriptural prophecy advantage. Atau dengan menggunakan apa keuntungan atau keunggulan dari roh nubuat. Says that they wrote their apostasy right there. Oh, Yesus sedang menuliskan kemurtadan mereka di situ. I'm going to give you another story. Saya ingin menunjukkan kepada anda satu kisah lain. I think Luke chapter 7. Saya pikir itu di dalam Lukas 7. Luke 7:36. Lukas 7:36. Mari kita start. Saya pikir di sinilah kita mulai. Please read it. Tolong baca. Lukas 7:36. Dan seterusnya. Orang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang dingin, yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kualat berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak yang wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Okay. Can pause there. Somebody tell me the story. Di situ, bolehkah seseorang menceritakan kisah ini? Summary of the story. What's happening? Apa yang terjadi? Help me, Frankie. Yeah, tolong saya. Frankie. What's the story here? Apa yang sedang terjadi di dalam kisah ini? Yeah, go for it. Jadi yang ada di sini, di mana saat Yesus mengundang, yes, Yesus invited to eat by who? Ya, yeah, orang yes, Farisi. Orang Farisi, yes. Orang Farisi. Okay. Alright. Itu ada orang, ada seorang perempuan. Okay, seorang perempuan. Yes. Okay, now I'm doing your job now. You're doing a good job. Okay, so we've got orang Farisi and a woman, yes? Ada orang Farisi dan wanita, ya? Okay, what's his name? Namanya siapa? Maria. What's his name? Nama laki-laki ini siapa? Amino. Dari mana tahu? Is it written there? Yeah. Apakah ditulis di situ? Yeah. Di ayat 40. Yes? First 40. Ayat 40. I thought it says orang Farisi. Yeah. Bukankah cuma disebut orang Farisi? Ayat-ayat selanjutnya. Okay, and the woman? Ya, nama perempuan itu? Maria. Where? Di mana ditulis? The spirit of prophecy. No cheating. In the Bible. Nggak boleh nyontek ya, kita pakai Alkitab dulu sekarang. Di itu tadi, Yohanes 8. Okay, there we go, yes. John 8. John 11. Yohanes 11. Is it John 11 or John 12? Apakah itu John 12? Yohanes 11 atau 12?
What does verse 2 say? Let's try from there. Yeah, mara kita coba ya. Verse 3. 3. Uh-huh. Somebody read for us? Bolehkah seseorang bacakan? Yohanes 12 ayat 3. Start from 2. Mm-hmm. Ya, mulai dari ayat 2. So it was Mary, yes? Jadi itu namanya Maria ya di situ. Amen. Amen. Yeah. Okay. Let's look at one more text. Mark 14. Mari kita lihat satu ayat lagi di dalam Markus 14. Same story. Kisah yang sama. John 14, verse 3. Mark 14, verse 3. Markus 14, ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang di rumah. Di rumah? Simon. Go. Simon's house, yes? Yeah. Rumah Simon, ya? We've just read the same story from three different books. Nah, kita baru saja membaca cerita yang sama dari kita tiga kitab yang berbeda. And like a puzzle, we put them together. Dan seperti puzzle, kita gabungkan ketiga kisah yang bersama. It was the Pharisee's house. Ini adalah rumah orang Farisi. But now we know that the Simon's name, the Pharisee's house name is Simon. Dan sekarang kita bisa tahu bahwa nama orang Farisi itu adalah Simon. A woman has anointed Jesus. Ada seorang wanita yang mengurapi Yesus. But in John, we just learned that the woman's name was Mary. Tetapi dari buku Yohanes baru kita tahu bahwa nama perempuan itu adalah Maria. In Luke, we also have learned that it was the house of Simon the leper. Di dalam buku Lukas kita juga bisa tahu bahwa ini adalah rumah Simon orang Kusta. So, there's Simon, the Pharisee, who was a leper. Jadi ini Simon yang adalah orang Farisi dan juga orang yang kena kusta. And Jesus is there, invited for dinner. Dan Yesus ada di sana, diundang untuk makan malam. And his feet are anointed by a woman. Dan kakinya diurapi oleh seorang wanita. Who is a sinner? Yang adalah seorang pendosa. Whose name is Mary? Yang namanya adalah Maria. Now, sekarang, we just learned that by putting four different books together. Yes. Ya, sekarang kita mendapatkan kesimpulan ini oleh karena kita menggabungkan empat buku yang berbeda. If we add, for example, a desire of ages. Kalau kita misalnya punya buku kerinduan segala zaman, we could just have easily read the story. Kita bisa dengan mudah baca ceritanya. My point. Poin saya is many times the spirit of prophecy. Adalah sering kali buku roh nubuat is there to shed light. Ada di sana untuk membagikan terang on things we don't so easily understand. Untuk hal-hal yang kita seringkali tidak mudah untuk pahami. Not all of us can go to the seminary and study theology, yes? Enggak semua di antara kita punya kesempatan yang sama untuk pergi sekolah teologi. But most of us, tetapi kebanyakan di antara kita, can download the Desire of Ages in their phone. Bisa download. And you can understand the Bible too. Ya, yeah, bisa mengunduh buku kebahagiaan sejati di handphonenya. Let's do John 11. Masih kita, John 12, let's finish the story. Okay, kita kembali lagi ke Yohanes 12, kita selesaikan kisahnya. Why was Mary a woman who was a sinner? What was so bad about Mary? Apa sih dosanya Maria ini? What was so bad about Mary? Apa yang dosa besar Maria ini? We read in
Mark that a woman who was a sinner. Kita tadi baca di buku Markus bahwa wanita ini adalah seorang pendosa. So, what was the sin? Dosanya apa? Anybody know? Ada yang tahu? The woman who was a sinner. Wanita ini adalah seorang pendosa. And if we read again in John 12, Simon the Pharisee said, if Jesus knew what kind of woman this is, he would not have let her touch him. Dari sini Simon berkata, oh kalau Yesus tahu dosa apa yang sudah diperbuat oleh wanita ini, Yesus tidak akan mengizinkan wanita ini menyentuh dirinya. So what kind of woman was this? Ya, jadi wanita seperti apa ini? Somebody has got the answer here. Ya, tadi ada yang dapat jawabannya? Pencuri? Oh, thief? Yeah, she was a thief, was she a thief? Apakah dia seorang pencuri? Nice try. Ya, yeah, ini. She was a thief, okay, but she stole other people's husbands, maybe. Usaha yang bagus, ya? There you go. Ya, berzina. Yes. She was a prostitute before. Dia adalah seorang pelacur sebelumnya. We just read about her first. Nah, kita baru saja baca. She is the woman caught in adultery. Ayat pertama, dia lah wanita yang tertangkap berbuat zina. Are you following? Apakah Anda mengikuti? I mean, who's lost? Pastor, please slow down. Oh, siapa yang bingung? Slow down, Pastor, I'm lost. Ya, pelan-pelan, pendeta, saya bingung nih. Ada yang bingung? We okay? Okay. Okay, let's move on. Okay, mari kita lanjutkan. Here we go. So here's a woman. Jadi di sini ada seorang wanita. Who was a prostitute. Yang adalah sebelumnya seorang pelacur. Who is caught in adultery. Yang tertangkap ketika dia berbuat zina. Jesus saves her. Yesus menyelamatkannya from being stoned to death. Dari orang-orang yang mau melempari dia dengan batu. She is so appreciated. Dia menunjukkan satu penghargaan. The next time she brings perfume to anoint his feet. Ya, pada kesempatan berikutnya dia datang membawa minyak wangi untuk mengurapi kaki Yesus. Now the story gets even more interesting. Nah, sekarang cerita ini menjadi semakin menarik. When she arrives, ketika dia tiba di sana, starts anointing Jesus. Dan mulai mengurapi Yesus. This is from the Bible. Simon says in his heart. Ini di dalam Alkitab dikatakan bahwa Simon berkata dalam hatinya. If Jesus knew what kind of person this was. Kalau Yesus mengetahui orang seperti apa yang sedang mengurapi Yesus tidak akan mengizinkan wanita ini menyentuh kaki. Remind me again what was Simon's role. Ingatkan kepada saya sekali lagi apa pekerjaan Simon. He was a Pharisee. Dia adalah orang Farisi. Okay. Simon says in his heart. Jadi Simon berkata di dalam hatinya, if only Jesus knew what kind of woman this is. Seandainya saja Yesus tahu wanita seperti apa dia ini. It seems Simon knew. Yes. Sepertinya Simon tahu ya. Hello. Yeah. Simon knew, yes? Yeah. Simon tahu ya. He's saying Jesus doesn't know. Ya, dia bilang Yesus enggak tahu. Knew. Tapi Simon tahu. So a good question is. Jadi seorang Kristen yang baik adalah, how did Simon know the prostitute? Bagaimana Simon tahu kalau Maria adalah seorang pelacur? Are you here? Nah, bisakah Anda gunakan? Can you imagine? Bisakah Anda bayangkan? Pastor Timothy comes to Bandung one day. Kalau Pastor Timothy datang ke Bandung satu hari. And I start telling you the name of all the prostitutes. Dan mulai katakan, oh. I'll tell you all the names of the prostitutes. Ini pelacur, ini pelacur, ini pelacur. Pastor Timothy tahu semua nama pelacur. What would you think? Apa yang ada di dalam pikiran Anda? Do you know how to go to Jakarta? Apakah Anda tahu bagaimana caranya pergi ke Jakarta? You do? Apakah Anda tahu? Do you know how to go to Zimbabwe? Apakah Anda tahu bagaimana cara pergi? You know how to go to Zimbabwe? Nggak tahu cara pergi ke Zimbabwe. But you know how to go to Jakarta. Tapi tahu bagaimana cara pergi? How do you know? Bagaimana tahu? Ah, you've been to Jakarta before. Ya, right? Karena sudah pernah ke Jakarta sebelumnya. If you know the way, usually you've used the way, yes? Ya, kalau Anda sudah tahu jalannya, Anda gunakan jalan itu, bukan? Him that knows the way has experienced the way, somebody said, yes? Dia yang tahu jalan itu sudah pernah mengalami jalan itu, menggunakan. Simon knew her and what kind of woman she was. Simon tahu
wanita seperti apa? By the way, what is the punishment? Ngomong-ngomong, apa sih hukumannya? For adultery. Untuk perzinahan? Stone to death. Dilempari batu sampai mati. So nowadays, Mary went around saying I'm a prostitute, yes? Jadi, it wasn't public information. Ya, jadi nggak mungkin Maria jalan ke sana kemari bilang, oh saya pelacur. Ini adalah rahasianya dia. It was private information, but Simon had it. Ini adalah informasi rahasia, tapi Simon tahu tentang hal ini. Because he had a secret WhatsApp. Oleh karena ada WhatsApp rahasia ya dengan wanita itu. Now, sekarang, if you read Desire of Ages, kalau anda baca buku kerinduan segala zaman, it says something interesting. Dikatakan sesuatu hal yang menarik. It says it was Simon. Dikatakan bahwa Simon lah who had led the woman he now despised into adultery. Oh, yang membuat wanita ini berzina. It was Simon. Itulah Simon. You can read the chapter is the feast at Simon's house. Anda bisa baca di dalam buku kerinduan segala zaman, pesta di rumah Simon. It was Simon who led the woman who he now so despised into adultery. Yeah. Jadi Simon lah yang menyebabkan wanita ini berzina. Let's connect the dots. Mari kita hubungkan petunjuk-petunjuk ini ya. When Mary was caught in adultery, ketika Maria tertangkap berbuat zina, they brought the woman. Yes. Mereka membawa wanita ini. But the law said they should bring the woman and the man. Tetapi hukumnya berkata bahwa harus dibawa perempuan dan. You don't commit adultery by yourself. Yes. Anda nggak bisa berzina sendirian. There's two. It takes two to commit adultery. Man, butuh dua orang untuk berzina ya. Why did they bring one? Mengapa hanya dibawa satu orang saja? Because the other one. Oleh karena yang satunya lagi. Wait, who brought her? Yes. Eh, siapa yang bawa dia ya? Pharisee. Orang Pharisee. The Pharisees brought her and said, "This one, come to the adultery." Oh, dia yang berzina. But they only brought one. Tetapi hanya satu orang yang dibawa. They didn't bring the other one, the man. Mereka nggak bawa satu orang lagi yaitu si laki-laki. Because the man was one of them. Oleh karena laki-lakinya itu adalah salah satu dari orang Farisi itu. It was Pastor Simon, yes? Itu adalah pendeta Simon. So they hide the, they cover and protect the pastor and bring the woman. Jadi mereka sembunyikan si pendeta ini dan bawa wanita ini. It was Simon who led her into adultery. Simon lah yang menyebabkan dia berzina, wanita ini berzina. And now despised. Dan kemudian sekarang di apa ya? Di hina. This we can pick up in two ways. Kita bisa mempelajari hal ini dengan dua cara. One, yang pertama, careful diligent study of the Bible. Oh, kita bisa mempelajari Alkitab dengan sangat seksama dan hati-hati. Careful diligent study of the Bible. Iya, pelajari Alkitab dengan hati-hati dan seksama. Two, yang kedua, read the Desire of Ages. Baca buku kerinduan segala sama. The Desire of Ages. Dan di dalam buku kerinduan segala will take you back into the Bible. Akan membawa Anda kembali kepada Alkitab. Understand it better. Jadi Anda bisa memahami Alkitab dengan lebih baik. This is one of the advantages. Ini adalah salah satu manfaat of having the spirit of prophecy. Dari memiliki buku Roh Nubuat. The things that are not so clear are made clear. Hal-hal yang tidak begitu jelas dibuat menjadi sangat jelas. Again, sekali lagi, I want to emphasize. Saya ingin menekankan. We don't depend on the spirit of prophecy. We depend on the Bible. Kita tidak bergantung kepada buku Roh Nubuat. Kita bergantung kepada Alkitab. So, the spirit of prophecy is there to help us understand the Bible. Jadi Roh Nubuat itu ada untuk menolong kita memahami Alkitab. So, I hope. Jadi saya berharap that you won't leave here saying, I know the spirit of prophecy. Dan Anda meninggalkan tempat ini dan berkata, oh, saya sudah mengetahui. But you will say, I know the Bible. Amen. Tetapi saya ingin Anda mengatakan saya memahami Alkitab. Amen. Amen. Yeah. We don't need to go back to our homes. Kita nggak perlu kembali ke rumah kita. With an Ellen White says, Ellen White says, Ellen White says. Dan berkata, oh, Nyonya White berkata begini, Nyonya White berkata begitu, Nyonya White berkata. We should be the Bible says, the Bible says, the Bible says. Kita harus berkata, oh, Alkitab berkata. Ellen White is taking us back to the Bible. Oleh karena Ellen White membawa kita kembali kepada Roh Nubuat. So when you are reading these books, jadi kalau Anda membaca buku-buku ini, trying to find out, oh, I've read about it in Steps to Christ.
Oh, saya baca ini dari buku Kebahagiaan Sejati. Where in the Bible does it confirm this? Di mana di Alkitab mengatakan mengenai hal ini? If you take time to look at most of the books, kalau Anda ambil waktu untuk membaca buku ini, you will see, Anda akan lihat, they actually tell you the chapter, bahwa mereka akan katakan di pasal mana that the story is based on. Yang dikatakan di dalam buku ini, di dalam Alkitab itu di mana? Check it for yourself. Jadi Anda bisa baca sendiri di Alkitab. One of the questions I get a lot. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. It's pastor, it's so boring for me to read the Bible. Aduh, pendeta, sungguh membosankan bagi saya untuk baca Alkitab. How can I read the Bible? It's just so boring. Bagaimana saya bisa baca Alkitab? Alkitab itu membosankan sekali. And please show me how I can read it. Oh, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana saya bisa membaca Alkitab. One of the easy ways for us. Salah satu cara yang termudah bagi kita adalah read the Bible together with the Spirit of Prophecy. Bacalah Alkitab bersamaan dengan Roh Nubuat. And you'll find it so beneficial. Dan Anda akan menemukan ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Sometimes, kadang-kadang, people think, orang berpikir, the pastor has a special Bible different from everybody else. Oh, pendeta itu pasti punya Alkitab yang beda dengan jemaat yang lain. But the pastor reads the Bible and he also gets help from the Spirit of Prophecy. Ya, tetapi sebenarnya pendeta itu baca juga Alkitab yang sama, tetapi mendapat bantuan dari Roh Nubuat. It's not hidden. Nggak, ini tidak tersembunyi. It's available for all of us. Roh Nubuat itu tersedia bagi kita semua. So I'm telling you how you can, what can I say, upgrade your Bible study. Ya, jadi saya akan katakan kepada Anda bagaimana Anda bisa meningkatkan cara Anda belajar. Do you know? Apakah Anda tahu? That a lot of times, bahwa sering kali, as pastors, oh, sebagai pendeta, we will go to the seminary. Kita akan pergi ke sekolah teologi, seminari. And we will learn and learn. Dan kita akan belajar dan belajar dan belajar. And come back. Dan kemudian kembali. And read the Bible. Dan kemudian membaca Alkitab. With Greek and Hebrew. Di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. And come to the same conclusion. Dan kembali kepada kesimpulan yang sama. That the Spirit of Prophecy said 100 years ago. Yang sebenarnya sudah ada di dalam buku Roh Nubuat lebih dari 100.